Kabarnya itu adalah tekong Perlis. Andas. Kapis main regu mana eh? Eh, macam mana saya nak jawab soalan tu eh? ...175 mata memandang pada jam 9.45 malam ini. Kedudukan sekarang ini 18.20. Mata akhir 20. Adakah Terengganu akan menamatkan set ini? 18. Tekong SKM perlu memastikan bolanya masuk. Drop muda. Pergerakan yang sudah pun memang cantik dah sebenarnya. Tapi sayang, bola itu tak naik lah. Waalaikumsalam. 20-19 guys, 20-19. Ini kalau kalah tidur di ni. Ini kalah tidur di 20-19. Panjang. Mungkin akan cuba mencari side 5 saya rasa. Oh. Dah, tolakan mudah. Dapat ada timbul kan? Ada lagi. Alamak, ayah, alah. Alah, keluar pula. Aduh, 20 sama. Jahanam. Player STL, Ko'un aja yang ada malam ni, di Tuk Suku Air. Ni kategori antara HKM. Besok baru kategori terbuka dan veteran. Besok bintang-bintang banyak. Wirawood pun ada tadi, saya nampak. Lemon ni, saya rasa Lemon mungkin akan main untuk tuan rumah saya rasa. Goplo sama. Panjang. Baik kali ni first ball ni naikkan. Timbul. Baik. Tolakan lagi. Mata hasil tunjal menunjal di situ. ...21-20... kini SKM tuan rumah. Kanan untuk Terengganu. Ini set kedua. Awal lagi. Oh, set lama. Relax lah. Nasi tambah satu. 21-20... SKM mendahului Terengganu. Drop baik dan itu dia kemenangan set pertama 22-20 pasukan SKM Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Saya rasa ini mungkin regu A atau regu B mereka agaknya. Menang set pertama ke atas Jaafar. Ya Allah ya Tuhan, sumpah saya dah tak kenal tadi guys. Dah besar. Terkejut saya tadi. Terkejut kan. Saya macam Selangor pakai kilo mana. Mana dah naik. Kalau tak naik okey je. Dia nak main. Tengok pada macam dia nak main. Tak, dia sebab majikan. Kalau bukan majikan tak main. Taklah apa sumpahan yang okey guys. Ini Jaafar guys. Kita tak tahu apa sumpahan yang dia alami sehingga perutnya jadi macam tu. Saiful Azam tolong masuk. Saiful Azam tengok gila awak dah jadi apa ni. Tak, saya macam ni orang ramai terperanjat. Betul sebab saya nak ketara kan. Iyalah. Ramai orang hampir tak kenal. Abang Yusuf dia jumpa saya kan, Yusuf kan? HM. RM. Kau ni apa sahaja badan kau ni? Kalau saya ni boleh je main. Sebab saya tak main. Lama saya tak main. Yelah, mana aku keluar langsung. Mana saya keluar langsung tak keluar. Ini baru saya saja nak ambil mood. Sumpah saya tak kenal. Saya dah nampak dia. Selangor nak kira mana. Dia dah nampak tadi. Saya pun buat relax lah. Kejap. Kejap apa ke? Saya ingin tanya ni. Okay. Ini dia, pemain-pemain dia. Inilah dia. Ini regu A lah ke? Regu A lah. Inilah regu A dia orang ni. Inilah regu harapan dia orang ni. Dengan coach dia orang pun bukan sebarang guys. Coach Alip. Dia orang ni betul lah. Asyad lah. Mata kemenangan, mata drop. Lain macam teknik dia orang ni. Lain macam. Nampak tu? Bukan sebarang semua tu.
Okey. Jadi kita ngintai kejap di sini. Kita tengok ni kejap, tekong Penang ni. Kidal eh. Seorang lagi. Tekong Kidal. 8-1 guys. Tu. Oh, dia punya saw sebis. Makan. Baik. Oi, ada ke tolong nasib baik masuk. Nasib baik masuk. Ui, nasib baik masuk. Kalau tak masuk tadi tu, mampus. Baik pula ni. Oh. Masya Allah, nasib dia boleh ambil. Hei, dia boleh tengok-tengok lagi. Hai, budak ni. Hai, 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 hai. Hai. Okey, kita kembali sekejap. Ini adalah peluang tumpuan, guys. Ini adalah peluang tumpuan. Okey, kita pergi peluang tumpuan ni dulu. Kita tengok peluang tumpuan. Okey. Kocong, kocong. 0-1, sorry. Terengganu tertinggal satu mata. Baik kali ni hantaran. Mata pertama. Sorry, mata kedua. Abang tadi saya ada bawa main 12 tahun ke bawah. Ada, ada. Esok, esok. Esok suku akhir. Esok suku akhir pun 12 tahun. Esok saya ada, insyaAllah. 0-2 Terengganu ketinggalan pula kali ni. Oh, baik servis panjang. Berikan mata. Memang masuk bucu terus. Puh, itu memang mantap ah. Saya bagi angle baik sikit supaya kita boleh nampak dengan lebih jelas lah ke semua gelanggang. Ha, gitu. Pada yang belum share, tolong share dulu. 2-1 kedudukan sekarang. Bola keluar. Oh, dalam. Dalam. Bola dalam, guys. Malam ni belum ada ulang tayang apa semua lagi. Sebab saya memang turun-turun motor. Saya tak sempat bawa keluar barang pun. Saya terus melompat masuk ke dalam dewan. Besok lah bawa saya ada ulang tayang ke apa ke. Itu besok eh. Tidur area mana? Saya pun tak tahu lagi lah Palawan Selatan. Belum fikir lagi saya nak tidur mana ke apa ke. Saya belum fikir lagi. Sebab saya tadi pun sampai 6 jam. Selalu saya 4 jam je kalau Penang sini. Tapi sampai 6 jam perjalanan saya hari ni. Terpaksa berhenti banyak kali. Satunya sebab hujan terlalu lebat. Keduanya saya banyak pula kerja separuh panggangan jalan tadi. Nak kena siapkan beberapa perkara. 4-1 kedudukan sekarang. SKM mendahului set yang kedua ini. Set pertama mereka menang 4-1. Drop yang baik dapat diambilkan di situ. Terengganu melibas mata. Mungkin ada peminat-peminat daripada Terengganu, kalau tahu nama kedua-dua pemain selain daripada Panjang, tolong bagi tahu saya. Tapi memang kalau kita kata Terengganu ni, memang nampaklah muka Terengganunya. Pemain-pemain Terengganu ni, memang kita nampak ciri Terengganu mereka tu. Memang gaya orang Terengganu. Memang gaya lah. Memang ada. Bukan pemain import lah. Memang betul lah tu. Panjang, baik. Itulah kelebihan pemain panjang-panjang ni eh. Arah servis mereka agak rumit untuk dikendalikan. Dengan kelebihan kaki ni yang panjang, dengan speed yang bagus. Padil nama dia, Padil eh. Kila namanya Padil eh. Padil. Terengganu kilanya Padil eh. Terima kasih untuk info. Feeder 1. Oh, si. Tackling daripada Wan tak menjadi. Baik. Pemain-pemain SKM pun saya tak tahu nama-namanya. Kalau ada siapa yang ada info, tolong kongsikan nama pemain-pemain killer, pemain-pemain SKM. Saya tak pasti nama-nama mereka.
3-5 kedudukan sekarang ini Terengganu. Bola yang mengenai perut masih dalam permainan, keluar. Merapatkan jurang. 5-4 kedudukan sekarang ini. SKM masih di depan. Set pertama. Feeder Terengganu asal posisi tekong. Oh iya ke? Wan ni tekong sebenarnya. Nampaknya Terengganu membuat pertukaran, mengeluarkan killer mungkin. Padil dikeluarkan. Ajun Junior ang balik kampung. Oh, dia dah semah sama sendiri. Bagus. Okay, fan daripada Terengganu boleh tolong share dulu video ni supaya ramai kawan-kawan daripada Terengganu dapat tengok aksi. Padil, oi, kaki kau sangkut. Kaki kau sangkut. Wan Padil dalam panjang. Pemain-pemain daripada SKM pula saya tak pasti. Tekong daripada Perlis kabarnya. Ain baru masuk. Ain nama kira tu. Okay, thank you Adam. Drop lagi. Oh, masih dalam mainan. Itu dia. Cubaan menyusahkan orang. Akhirnya di sini dihantar semula. Ain kira dia baru masuk. Iwan Gulung apa khabar? Tekong SKM berdaus. Oh, dulu Ken Bakat. Oh, ya ke? Saya pun tak kenal lah. Esok lepas Jumaat open. Yes, betul. Open dan veteran. 5 sama. Terengganu perlu bertahan. Bersebol panjang kaki kiri. Ain. Clearance yang terlalu perlahan. Terlalu perlahan. Ketika pasukan SKM sudah pun menanti sebarang bentuk serangan daripada Terengganu. Berikan mata yang ke-6. Tekanan untuk Terengganu yang kalah pada set yang pertama. 6-5 kedudukan sekarang. Oi, mendada Wan di situ. Masih dalam permainan. Libasan mudah. Satu libasan mudah sahaja tanpa blocking daripada Ain. Memberikan mata yang ke-7 untuk pasukan SKM. Thailand pun ada besok veteran. Kemungkinan. Dengar-dengar ceritanya macam tu. Satu saja gelanggang yang tengah beroperasi sekarang ni. Ini memang peluang tumpuan lah pun. Ui. Servis panjang yang mencari side satu berkesan nampaknya. Rapatkan mata 6-7. Siapa yang datang sini besok? Sini aircon-nya sejuk. Jangan risau. Aircon-nya sejuk. Cuma tempat duduk penonton agak terhad lah. Sebab dia tak ada tempat duduk. Yang ada cuma sekiling-sekiling macam ni saja. Panjang masih mencari killer. Bebasan yang kemas daripada killer SKM memberikan mata ke-8. Diminta hadir ke atas pentas untuk menerima wang satu hati bernilai RM500. Dijemput Datuk Sri dengan diiringi oleh Puan Nurella dan Datuk Haji Jadil ke pentas. Baik, masih dalam mainan agak tinggi. Pergerakan yang agak terkucil saya nampak kat situ. Nak PM macam mana? Maksudnya apa tu? Oh, nak berhubung dengan saya? Okey, saya tulis nombor WhatsApp saya kat sini. Senang. Apa-apa WhatsApp je kat sini. Tu dia. Saya ada tulis nombor WhatsApp saya. Boleh WhatsApp saya apa-apa kat situ. Kita sekarang di Tasik Glugor, Pulau Pinang. Ataupun dalam lorat tempatan dia ni. Di Tasik Glugor. Macam tu. Drop tu tadi lah yang mata kemenangan. Tu tadi drop mata kemenangan Esok pun ada replay. Hari ni belum ada replay. Tak sempat nak buat keluar barang. Betul, hujan. Nak ngetih ke? Boleh, apa dah hal lah. Baik, pasal kiri. Ain. Wah, lambat pergerakan daripada Ain.
Di belakang saya gelanggang sedang diubah ketinggian jaring kerana besok bawah 12 tahun akan beraksi untuk peringkat suku akhir. STI Perak pun tengah on minggu ni, betul-betul. Saya tak pasti Mio main game ni atau, tapi saya dengar-dengar macam Mio akan main dengan Ijab Bangau. Oh, saya dengar-dengar Ijab Bangau Mio pay hari tu, pay diorang pergi kat Sabah hari tu. Dengar-dengarnya macam tu lah. Abang-abang kata semangat sikit lah, fighter-fighter lah. Panjang kandas. Mata ke 10 untuk SKM. 9-10 kedudukan sekarang. Baik, terima kasih kepada Kalah Suku Ahir dan lima wang dan 200 ringgit. 9-10. Panjang. Wah, ke belakang sikit kali ni, tapi masih dalam pembinaan baik antaran feeder. Blocking yang terbias ke belakang. Memberikan keselesaan untuk SKM dengan dua mata di depan, 11-9. Diminta pasukan untuk datang ke usia. Tak sure, tapi yang saya dengar-dengar besok ya, Mio main kat game ni, entahlah. First ball baik. Ngam Soy. Baik kali ni. Lukman Hakim kan nombor 10 tu. Saya pun 10 mana? Mana ada nombor 10? Ada 9, 12, 14. Kedudukan sekarang 12-9. Betul lah tu. Kecil lah. Saya dengar macam tu. Saya dengar Pei Ijab Bangau Mio dengan ni. Melihat daripada video yang saya sempat tengok lah masa Ijab Bangau dengan Mio di Sabah tu. Nampak Ijab boleh baling Mio. Maknanya sedap Pei tu. Kan? Feeder sebelah sana nombor 10 tu Wan katanya. Namanya Wan kabarnya. Baru start kah? Ini dah set yang kedua, perlawanan terakhir Suku Ahir. Tiga gelanggang lagi dah habis. Ini penentuan yang untuk layak ke separuh akhir. SKM menentang SKM Terengganu. Drop yang dapat dibaca Wan. Antaran sedap untuk Ain. Maju. Waalaikumsalam Fauzi. Waalaikumsalam. Padu libasan Ain. Mana yang kenal player-player ni mungkin boleh share video ni, mungkin supaya saudara mara mereka, kawan-kawan mereka boleh tengok sama-sama. Faizul Razak pun sedang menonton. Dah tanya awak dengan cahaya mata awak yang baru, Faizul Razak. Baik serangan side 7 itu. Pesiam Kerinci pakai 4 orang pemain Thailand. Bukan mereka saja, Wirawood pun akan main juga. Tapi saya rasa Wirawood akan main dengan tuan rumah. Kuat sebelah tadi Pening A menang kalah. Alamak, saya pun tak tahu dah semua Pening. Saya pun tak tahu. Tapi apa, Kuun menang. Sebelas 13. Dua mata. InsyaAllah saya ada sehingga final hari Ahad. Saya akan ada sampai hari Ahad, InsyaAllah. 5 bintang untuk pemula terbaik. Saya mana ada terbaik dia. Saya macam ni je. Hadiah game sini padu. Yang ini pun kategori ni Johan 4,000 guys. 4,000. 12-13 Terengganu merapatkan jurang. Panjang akan cuba mencari killer saya rasa. Tidak kali ni. Feeder sudah menunggu dengan kemas. Sedap antaran itu. Blocking terbias keluar. Kalau kita lihat regu SKM ni nampak macam biasa-biasa je. Tapi defend dia orang baik, babe. Defend baik. Killer tak buang. Tekong ada serangan. Keras pen ni. Walaupun mostly pemain-pemain ni bukanlah pemain regular yang anda pernah tengok kan. Tapi mereka punya kebolehan tak boleh dipandang sepi juga lah.
Itu dia baik panjang. Awang Mos, thank you baju. Wah, tak ada hal lah. Padahal rezeki. No problem. Cuma sayang kita tak sempat nak jumpa lah. Sama ada rezeki di lain masa kita jumpa. 13-14 sekarang ni. SKM servis. Esok start terbuka lepas main Jumaat. Lepas main Jumaat terbuka dengan veteran. 14-13. Sedap kali ni panjang naikkan bola Wan kepada Ain. Tap saja. Oi, bola mengenai tengkuk. Bola tengkuk. Boleh lagi. Oh, Pening dudukkanlah. Itulah saya pun tak sure. Sebab dah semua yang main tu orang Pening, saya pun tak tahu regu mana sebenarnya. Kejohanan ni sama ke dengan Tuan Ali? Tak sama. Sebab Tuan Ali dia ada double, ni tak ada double. Lepas tu ni ada kategori 12 tahun, ada veteran. Lainlah, tak sama. Dua benda yang berbeza. Tetapi prestisnya, saya jangka mungkin akan sehebat Piala Tuan Ali. Tetapi, saya rasa venue ni ada, orang kata apa? Yelah. Penonton lah tak dapat nak masuk dengan ramai. Tak macam Tun Ali lah macam tu. Patut hilang kursi tanjung karang eh. Balik. 14-15. Terengganu pula di depan. First ball Ain. Mudah di situ. Libasan mudah. Saya menjangkakan nasi tambah akan berlaku pada malam-malam ni. Set pertama tadi SKM menang. Set kedua ni nampaknya Terengganu pula di depan. Tetapi begitu jugalah keadaan yang berlaku semasa set pertama. Terengganu mendahului 20-19. Akhirnya tumpas juga. Betul tu, tak baik kan drop macam tu. Saya ni sebab tak reti buat drop. 16-14. Panjang. Wah, kandas pula. Lambungan Ain agak rendah saya kira. Bila nak ajak awak main dengan Korea B? Awak yang tak sudi. Busy je tengok. 16-15. Panjang. Servis panjang pula. Panjang. Keluar. 16 sama pula. Jangan mahal. Ini dah suku akhir guys. Ini dah suku akhir. Kita mengharapkan perlawanan ini berkesudahan dengan tie break. Bau sedap kan. 16 sama sekarang ini. Drop daripada panjang dapat dicongkil dengan kemas. Sedap hantaran kali ini. Blocking yang bocor di bahagian atasnya. Mata ke-17 untuk SKM. Membayangkan saya mungkin rehat lebih awal setelah 6 jam atas jalan raya tadi. Dengan basah, dengan apa semua cukup. Last kick. 17 untuk SKM. First ball daripada Wan. Kemas di situ. Hantaran kaki kiri. Ain. Libasan Ain pula. Begitu baik. Bola terbias jauh ke belakang. Mengikat kedudukan 17 sama. 17 sama. Timeout diminta. Tengok SKM. Jurulatih mereka bukan kaleng-kaleng. Coach Talib guys. Coach Talib. Dengan pengurus pasukan mereka, Tuan Zack di situ. Bola rotan TV ya? Bola rotan TV. Ha. Ini satu-satunya perlawanan yang tinggal untuk malam ini. Yang lain-lain semua dah selesai. Suku akhir. Perlawanan separuh akhir dan juga akhir untuk kategori ini akan berlangsung pada hari Ahad nanti. Tak penat ke bang? Aduh, ni kalau cerita penat ni kan.
Jangan cakap lah. Tapi yelah kan, apa nak nak kata, takraw punya pasal kan, macam tu lah. Baiklah, harap-harapnya malam ni saya boleh tidur lena, walaupun saya pun tak tahu lagi saya akan tidur dekat mana. Itu dia SKM dengan sorakan keadaan terikat 17 sama. Tapi macam saya katalah, saya mengharapkan perlawanan ini ke tie break, sebab nampak sedap game ni. Dia bukanlah level sedap macam kita tengok Malaysia luar Malaysia, tak. Dia punya sedap ni level boleh main lah. Boleh main yang sedap kita tengok. Ha, dia macam tu. 17 sama kedudukan sekarang. 17 sama SKM. Baik lambungan kali ni. Tuan cari set satu. Ain terkena. Ain terkena. Ah, servis bersasaran yang kemas. Selagi ada kudrat, ya gitulah. Selagi larat, kayu. Saya pun sebenarnya tak tahu hari ini turut berlangsung kategori antara koperasi, antara SKM. Saya ingatkan hari ini hanya bawah 12 eh. Baik-baik, sama-sama juga pada anda yang menonton, yang memberi sokongan pada Pulau Rotan TV, boleh share. 18 sekarang ini kedudukan, SKM di depan. SKM dropnya agak tebal. Ain nunggu di situ, pajak panjang, tackling kemas. Masih lagi 50, ay, sangkut dalam. Aduh, I say man. Nasib baik tak ada kecederaan. Kerana sistem tiang yang dia guna pakai dengan pemberat macam ni membolehkan dia melendut lah. Cuma mereka kena adjust sikit, tolak sikit. Nampak? Nampak tempat tu. Teknik menolak tu, nampak tu teknik tu. Cara-cara dia tu. Itulah cara-cara dia. Kan? Jangan buat hal eh. Siapa lawan siapa? Ini adalah SKM, Soran Jaya Koperasi Malaysia Terengganu. Ada di sebelah Senun. Menentang SKM Pusat. SQ lah kita kata. SQ. Itu dia, abang pada muklis lalu depan. 18 sama kedudukan sekarang. Gigit guys, ini gigit guys. Panjang, baik kali ni first ballnya. Baik first ball kali ni. Libasan, blocking pun lepas. Oh, mata ke 19. Kita bersenang langsung di Convention Center. Perda Convention Center. Tasik Glugok, Pulau Pinang. Meminat takraw sejati takkan kira penat lelah, walaupun penat hilang je bola rocoh. Ha, macam itulah lebih kurangnya. Lapan belas, 19. Panjang perlu mengubah arah servis. Dia tak boleh cari pilih lagi dah. Kandas, kandas, kandas. Satu mata saja lagi untuk SKM mengesahkan tempat ke separuh akhir. Jika set pertama tadi Terengganu mendahului 20 terlebih dahulu, kali ini terbalik pula. SKM di depan. Adakah keadaan sama akan berulang? Maknanya siapa 20 dulu tetapi tidur di kerana poin tak habis. Alah, 20-18 poin. Saya dah cakap. Ini tidur di saya silap ni. Tidur di diorang ni sekarang. Tadi macam ni lah. Tadi macam ni. Set pertama tadi Terengganu 20, SKM kejar. Toing-toing-toing. Petepi. SKM menang. Jadi adakah kejadian sama akan berulang? Coach Talib kata kepada Tekong, kau buat apa kau nak buat. Jadi kalau kita buat apa katnya. Masa ni pula Terengganu minta time out. Bijak mereka. Cuba mengganggu konsentrasi pemain. Teknik-teknik yang dia guna pakai. Habis main baru tahu penat. Tu memang tu. Memang tampil sayang. Nak buat macam mana kan? 19 untuk Terengganu. Apa yang boleh berlaku ketika ini? Peminat Terengganu mungkin boleh masa ini mendoakan servisnya kandas. Itu mungkin berlaku. Ataupun kita mendoakan dia nak baling bola, bola tersangkut kat jari. Itu mungkin boleh berlaku juga. Maka berlakulah kedudukan 20 sama. Diuslah dia orang ni. Macam tu. Atau anda mengharapkanlah servis daripada SKM ni kejap lagi masuk ke sebelah sana. Terengganu dapat pula naik first ball, second ball, bola shot, pecepong, pukul point. 20 sama juga. Ya, betul-betul game di Penang. Maka berlakulah keadaan deuce.
Ha, dan kita mengharapkan berlaku pula tie break. Kalau tak tie break, saya balik awal. Kalau saya balik awal, dah tentu saya makan kuetiau sekejap lagi. Ha, saya buat video makan kuetiau hampa sakit hati. Jadi kita tunggu macam mana tengok. Jadi ke tak jadi tie break ni. Yang dia sebut tu SKM eh, bukan ice cream tau. Eh, dengar macam ice cream, bukan eh. SKM, SKM. 20 mata akhir 19. Saya rasa. Saya rasa. Tak sabar Kelantan jumpa Sabah perlawanan liga akhir. Itu liga apa pula? Saya rasa tekong SKM mungkin akan keluarkan bola drop dia lah. Saya rasa dia drop. Ataupun dia akan tembak dekat killer. Tak drop set satu. Saya rasa macam tu. Ha, kalau tak drop set satu, kita tengok guys. Dialah, dia cuba cari set satu tetapi bola ada. Ini kalah. Set ni tidur di guys. Tidur di. Jangan buat hal lah. 20 sama. Skrip sama. Set pertama punya skrip berulang lagi. Aduh, 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 aduh. Ian Brian, itulah, sama-samalah kita, sama-samalah kita saling sokong menyokong, saling menyokong, masing-masing mainkan peranan macam itulah. Saya ada kesempatan ni, saya tolong. Kalau kalian ada kesempatan, kalian tolong macam itulah. 20 sama guys. Saya rasa ini drop. Saya rasa ini drop. Tak percaya tengok, tak percaya tengok. Ui tak. Side 7 yang padu. Dia gamble set 7. Dia gamble set 7. Tadi kalau dia buat dah habis dah game ni. Aduh, masa ni baru nak keluar pula. Anjam-anjam. Alah. Skrip ini berlaku pada set yang kedua, set 1, yang mana Terengganu ketinggalan 20-21. Tapi masa tu SKM yang servis. Kali ni terbalik pula skripnya. Panjang servis, panjang akan gamble. Saya rasa panjang akan gamble. Drop tangan tebal. Alamak. Masa ni pula. Alih. Kegembiraan. Kegembiraan SKM. Kegembiraan SKM. Oh, ini pula kegembiraan pemain-pemain. Kegembiraan pemain-pemain. Melayakkan diri ke separuh akhir. Akan melayakkan diri ke separuh akhir yang akan berlangsung pada hari Ahad nanti.